Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, balik lagi bersama 24 Garage. Hari ini saya kedatangan paket ya dari Om Static Dekes. Oke, agak kebalik, sorry. Karena besar banget ini ya paketannya. Oke Mas, kira-kira isinya apa? Pasti ini jelas hot banget, yang lagi hot-hotnya. Oke Mas, kita bongkar, tapi jangan lupa untuk subscribe dan like video saya ya Mas. Thank you. Oke Mas, kita bongkar aja dan layar. Mas, ini ada tulisannya tanpa video unboxing komplain kerusakan atau kekurangan tidak diterima. Oke Om, saya udah video ini. Tenang aja Om, aman. Udah banyak banget ya saya beli di sini. Wow, ini Om Mas sudah bisa lihat ini dari belakang aja, kita udah lihat ini card premium. Kira-kira isinya apa ya Om Mas? Kamu senang loh Om Mas. Keren banget, keren nih Om Mas. Keren banget Om Mas. No. Nah, kira-kira ini yang mana ya Om Mas ya? Apakah Toyota AE86 Sprinter Trainer atau Mitsubishi atau Honda atau si ganteng ini LBR34 ini Super Silhouette Nissan Skyline ataupun Toyota Celica. Nah, Om Mas. Ada dua ya Mas. Udah lihatlah, pastilah udah kelihatan dah. Om Static Statistik keren. Oke, kita lihat aja. Cakep banget. Iya sih ya Mas. Sorry kan, ini kena kamera kan. Semangat ya Mas. Ya Mas, ya ampun. Ini keren banget Om Mas. Sumpah ini keren banget. Berat banget Om Mas. Iya berat banget. Ayo Mas, sebelum kita dobrak and unboxing and review ini yang mana dulu, kita saya buang ini dulu ya Mas, kotaknya dulu Mas. Saya sampai speechless ya Mas ya, saking kerennya itu loh. Keren banget tapi nggak murah banget. Oke Om Mars, keren banget. Ini thank you banget ya Om. Thank you. Jadi kalau mau beli sama Om ini ya, PO-an dijamin aman. Ya. Saya lagi PO lagi satu lagi. belum datangnya belum. Santai, sabar. Oke okay, Mas. Yes. Cakep banget ya Mas. Sumpah cakep banget ya. Oke Mas, kira-kira kita mau bongkar yang mana dulu? Saya sih jujur enggak sabar, saya mau pengen bongkar ini ya Mas. Si LBX. Oke, kita LBX aja dulu. Oke Mas, jangan lupa untuk subscribe dan like ya Mas, sebelum saya mendobrak ini, subscribe dulu Mas, biar saya semangat untuk meracuni Mas semuanya. Terima kasih. Oke Mas, balik lagi bersama 24 Garage. Cakep banget ya Mas, sumpah. Kita deketin ya Mas, deketin. Ini, oke kita akan cerita dulu. Ini adalah serinya si ini ya, Mountain Driver Drifters. Nah, jadi ini serinya Mountain Drifters. Jadi ini Hot Wheels Culture. Dia ada 5 ya Mas. Nah, ini baca nih. You can collect them all. Collection next. Oh, ini bahasa yang lain-lainnya. Oke. Ini ada Toyota AE86. Nah, kita dekatin tadi udah kita ini ya, udah kita bicarakan juga tadi di awal. Ini ada Toyota AE86. Ini juga incaran saya. Pesan saya juga alhamdulillah. Saya juga dapat, saya nggak nyangka bisa dapat ya. Terus Mitsubishi 3000 GT ya, terus ada Honda NSX tipe R, terus ada LBR34 Super Silhouette Nissan Skyline yang saya pegang sekarang, terus ada 96 Toyota Celica GT4. Wih, cakep banget. Nah ini endorsannya ya, sponsornya ada ABEX, terus Parko, Nissan, dan banyak banget Mas. Ada Honda juga ya, jelas.
LBWK jelas juga. Yokohama ya. Falcon, Falcon yang nggak ada ya. Keren kalau ada. Mungkin next seri. Terus Toyota ini ada juga sih. Beh, cakep banget teman. Sumpah, sumpah. Ya, ini dari Car Culture. Car Culture. 3+. Kayaknya ada 3 di dunia. Oh, yang ini ya. Yang 4 ya. Lucu banget kalau ingat tentang itu. Oke, Mas. Ini made in Thailand ya, Mas. Keren banget ya, Mas. Sumpah ini. Ih, keren banget, suka banget saya dapat ini. Oke. Kita dobrak aja, Mas. Kita dobrak aja. Tuh, dari atas aja udah keren. Kelihatannya keren banget ya, Mas. Dari belakang juga. Beh, cakep banget sumpah. Dari depan juga keren banget. Oke, Mas, kita bongkar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wih, dari packingannya juga keren ya, Mas. Lihat nih, Mas. Ini premium sekarang kayak gini semua ya. Ternyata ada lapisannya, jadi nggak mudah jatuh. Bisa dilepas. Ya. Bentuk mobil lagi, keren. Dia kalau mau dipajang boleh, bisa lagi. Ya ampun, cakep banget ini. Sumpah cakep banget ya Allah. Beuh, keren, 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 keren. Edan, akhirnya saya punya ini, Omers. Akhirnya saya punya ini. Boy, cakep banget ya, Omers. Sumpah, cum. Cakep banget, Omers. Saya speechless loh, sumpah. Saya sampai nggak bisa kata-kata ini. Keren banget. Keren lah, kudu punya ini, Omers. Yang suka JDM kalian harus punya ini. Dan ini ada real car-nya, Omers. Ingat ya, Omers, ini ada real car-nya, Omers. Cakep banget, Omers. Oke, Omers. Berbuka dengan yang manis-manis ya, Mas. Duh, cakep banget ini, Mas. Sumpah, cakep banget, Mas. Keren, keren. Oke, Mas, balik lagi bersama 24 Kirit. Gila, saya sampai speechless banget, Mas. Ngeliat ini keren banget. Keren banget, sumpah. Warna merahnya kental banget. Merahnya kental banget ini, Mas. Sumpah. Ih, cakep banget ya. Sumpah, cakep banget. Di sini ada tulisan LBWK, Mas. Kita dekatin aja. Di atasnya pasti ada tulisan high performance-nya. Di sini ada tulisan juga imaging of all apa ya, of all the people life thing in the peace. Keren. Nomor 5 andalan biasa, terus Skyline sini, terus ada Liberty Walk, sama Liberty Walk juga, terus LB performance, sama LBWK. Di sini ada Fox. Bukan Nismo, sorry. Nismo. Wih, cakep banget detail yang sumpah, Mas. Lihat, Mas. Cakep banget ini. Ampun. Detailnya ini joss banget, Mas. Lihat lampunya. Ya, Mas. Ya. Nissan di sini. Terus ada Nismo juga. Nissan Skyline. Oke. Terus 5. Sama nomor 5 juga. Ini sama juga. Nah, Mas. Cakep banget, Mas. Terus dalamnya nih, Mas. Mas bisa lihat ini. Gila, ini ada... Ada roll bar-nya. Wow, kuning, warna kuning. Bisa ditiru nih, Mas. Keren banget pokoknya, keren banget pokoknya. Cakep banget ini, Mas. Cakep banget. Jadi Mas kudu punya ini. Bannya dia menggunakan RSM RR5 ya, RR5 SPM. Kalau di HPJ tuh 5 spoke pasti keluar. Ada jual. Ada jual, Mas. Ini cakep banget ya, Mas. Sumpah cakep banget. Nah, ini sebenarnya dia di lot ini atau di case ini dia sebenarnya udah keluar di serinya nih, di serinya si apa mountain drifter ini, drifter ya. Ini ada dua sebenarnya LBWK ini, ada yang hitam sama yang ini. Nah, cuman yang hitam itu gila, Mas. Harganya nggak kuat, Mas. Ntar kita bikin aja, Mas. Kita bikin aja nih. Saya udah nyiapin sebenarnya pengen bikin seperti ini, tapi keburu ini udah datang duluan. Oke, kita akan bikin warna hitam ini, Mas. Ya, Mas ya. Ditunggu, Mas. Nih.
Masih lama kayaknya. Habis lebaran. Tapi besok udah lebaran. Oke, Mas, cakep banget. Merayakan hari kemenangan nih, Mas. Dengan buka yang seperti ini, dobrak seperti ini. Bah, keren banget nih, Mas. Cakep, cakep, cakep. Nah, ini yang sebelumnya juga kan ada keluar ya, Mas ya. Ada keluar juga LBWK yang warna merah kayak ini. Nah, cuman warnanya agak lebih terang ini sih. Yang ini agak gelapan dikit. Dia lebih mirip sama yang siluet yang pertama ya. Si Nissan R3 berapa ini ya? R3 berapa ini ya? Nah, pokoknya dan ini tulisannya ini Nissan Skyline siluetnya. Warnanya mirip, sama. Sama banget. Detailnya juga sama nih, hampir miripnya ada Nissan Skyline ini, tapi ini nomor 25. Terus ini tulisan Nissan-nya. Ya, ini lebih simpel sih. Sumpah ini cakep banget nih, Mas. Saya kemarin ada juga bikin serinya si apa si Sylvia lucu ya. Nah, ini hampir sama warnanya, hampir sama, cuma agak gelapan yang punya saya, hampir mirip lah. Oke lah, tapi not bad lah, Mas. Ini cakep ya. Nah, Mas, jadi si merah ini kudu Omas punya ya, Mas. Sumpah keren banget ini, Mas. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ini made in Thailand ya. Made in Thailand, terus ada tulisan RBIR 34 Super Silhouette Nissan Skyline. Saya suka dari ini, pertama detailnya oke banget ya, Mas. Sumpah ini oke banget. Keren banget mata bikinnya, Hot Wheels keren banget bikinnya. Nah, ini lampunya, terus ada tulisan RBWK ini di sini. Terus ini nih biasanya kan kosongan ya, biasanya kosong. Nah, karena ini udah diisi sama di frame lagi. Nah, biasanya kan seperti ini. Nah, kosong ini ya, nah sekarang udah ada di apa? Di blok sama di frame. Terus yang bikin keren dan selalu keren RBWK ini adalah spoiler belakangnya, sama si sirip belakangnya. Cakep banget. Keren ya, Mas. Di sini ada tulisan Liberty Walk. Keren, keren, keren. Lampu belakangnya keren banget. Hanya tulisan RBWK aja. Terus untuk desain lampu belakangnya juga keren banget ya, Mas. Simple tapi keren banget. Kayak nyala gitu ya, Mas. Dan jelas saya suka juga dari dalam ini yang sekarang. Ada roll bar-nya di sini. Like mobil balap banget ya. Ini ada mobil orinya, Mas ya. Ada mobil aslinya orinya, Pak. Aslinya ya. Jadi ini a real cars banget, Mas. Dan depannya juga banget nih, kokoh banget. Mirip Pak ya. Mirip Pak sama bikinan saya, Mas. Nah, ini bukan bikinan saya juga. Ini bikinannya Om Reza 24 nih. Udah lama banget ini belum dikerjain. Saya rapiin lagi karena ada banyak yang nggak keisi gitu. Saya rapiin lagi. Next ditunggu aja ini. Jadinya seperti apa? Udah saya bilang sih tadi jadinya warna hitam nanti. Nah, Omers. So, Omers. Terima kasih udah nonton video saya. Nah, di hari kemenangan ini saya hanya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika 24 karat di sini ada kata-kata yang salah, ada kata-kata menyinggung Omers, saya minta maaf banget Omers ya. Ini saya semata-mata hanya menghibur dan meracuni Omers saja. Itu yang salah saya, itu adalah meracuni Omers saja. Maafin saya sudah meracuni Omers dengan video-video saya mungkin. Tapi saya tidak akan menyerah untuk meracuni Omers. Jadi makanya jangan lupa untuk like dan subscribe video saya, Omers. Oke, Omers, happy Eid ya, Omers ya. Selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin sekali lagi. Terus salam gas. Oh ya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalmers. Salam gas ya Mas, salam gas. Digas ini Mas, digas. Cakep banget ya Mas, sumpah cakep banget. Keren. Enggak nyesel Mas beli ini, sumpah. Enggak nyesel. Oke Mas. Salam.